Pemirsa, pelaksanaan upacara penurunan bendera merah putih di lapangan Bukit Cinta Kenang Muaro Jambi dipimpin oleh Kapolres Muaro Jambi AKBP Yuyan Priatmaja sebagai Inspektur Upacara Penurunan Bendera Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia yang dihadiri oleh PJ Bupati Bahyuni Deliansyah dan seluruh Forkopimda Muaro Jambi beserta OPD. Bertempat di lapangan kantor Bupati Bukit Cinta Kenang, Penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah, Ketua DPRD Yuli Setia Bakti beserta seluruh Forkopimda dan OPD melaksanakan upacara penurunan bendera. Pada upacara penurunan bendera kali ini, sebagai Inspektur Upacara dipimpin oleh AKBP Yuyan Priatmaja, Kapolres Muaro Jambi, serta selaku Komandan Upacara yakni Ibtu Chandra. Pada pelaksanaan penurunan bendera merah putih berjalan dengan lancar tanpa kendala. Hal ini terlihat sangat hikmat dan bahagia di raut muka para petugas dan paskibraka karena pelaksanaan upacara penurunan bendera merah putih lancar tanpa kendala. Usai menurunkan bendera, dilanjutkan dengan penampilan siswa-siswi Muaro Jambi dengan menyanyikan lagu-lagu nasional. Novia Putri Sanjaya, CTV, melaporkan.